Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, shodaqa wahdah, wa nasara abdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sesepuh kita, Bapak Guru kita yang sampai saat ini masih mengabdikan diri untuk masyarakat, menjadi bagian dari MIA Khairiyah, yaitu Bapak Kyai Haji Abdurrahim. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepadanya. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah, yang juga sekaligus sebagai anggota Dewan Kabupaten Bekasi, yaitu Bapak Muhammad Jamil SE. Yang saya hormati Bapak Wali Kelas 6 yang pada saat ini hadir hanya satu orang, kebetulan yang satu lagi ada kegiatan di klat, yaitu Bapak Ropi'i SPDI. Yang di klat itu Pak Slamet Puji Sabtono. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga pada pagi hari menjelang siang ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang sederhana ini, di madrasah kita ini, ya, dalam rangka pengumuman kelulusan siswa-siswi kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ingin melaporkan kepada Ketua Umum bahwa siswa-siswi kelas 6 yang akan melanjutkan ke sekolah lanjutan yang lebih tinggi, yaitu sekolah lanjutan tingkat pertama SMP atau MTS Tsanawiyah, itu berjumlah 66 orang. Alhamdulillah kondisi siswa dari kelas 5 sampai kelas 6 ini tidak berkurang, ya, tetap. Walaupun ada kondisi sosial atau wabah yang melanda, biasanya banyak yang pada pindah karena alasan pulang kampung. Ya, ya, alhamdulillah dari kelas 5 sampai kelas 6 ini jumlahnya tetap 66 siswa. Alhamdulillah, jadi kita walaupun dalam kondisi ya wabah yang sampai sekarang ini belum juga ya menjauh, ya kita dapat melaksanakan ujian madrasah dan hasilnya alhamdulillah ya, bisa dibilang baik dan memuaskan. Dan mudah-mudahan nanti ya para siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya di MI ini bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu ke Tsanawiyah yang memang ada di yayasan kita, yaitu nanti tergantung niat orang tuanya, ya.
Tapi saya berpesan ya mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan anak-anaknya itu bisa disekolahkan ya, di Tsanawiyah. Harapan ya, harapan saya gitu. Juga harapan dari ketua umum yayasan. Bapak-Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya selaku kepala madrasah dan juga seluruh dewan guru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu wali murid yang telah mengikhlaskan putra-putrinya, yang telah menyerahkan putra-putrinya untuk dididik di Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah. Dukungan dari Bapak Ibu ya, yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk dididik di sekolah kami ini. Yang kedua, tentunya kami semua mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelayanan kami memberi didikan, bimbingan kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian masih banyak kekurangan. Kalau misalnya masih banyak kekurangan, jadi sekali lagi kami semua mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila saya berkata wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.